Oke, okay, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, okay, kita ketemu lagi di pertemuan sitkom yang ke... 11 ya? Ya, <laughs> yang ke-11. Ya gitu, asal kemarin... Kemarin kita apa ya? Kemarin itu... Kan libur. Nah, sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang apa project ya project yang keempat kalau nggak salah yang data chart itu ya <tuh> nah kemarin kita udah bahas tentang si array ya sama si data chart itu apa gitu ya cara bikinnya gitu sama si array itu apa dan ya udah dijelasin kemarin nah sekarang ini kita akan lanjut lagi ya di pertemuan sitcom yang ke-11 kita akan masuk ke mirip kayak array ya tipe data yang mirip kayak array tapi dia disebutnya itu adalah string ya kita sekarang akan bahas tuntas tentang si Uh, tipe data string ini atau string data type ya sebentar kita masuk dulu uh, oke okay. ya jadi kita kali ini Bakalan bahas si string ini nih yaudah lah ya kita langsung aja nih masuk ke string ya kita ke bagian satu dulu yaitu si string itu apa sih dan strukturnya gimana terus contohnya itu kayak apa gitu ya nah sebentar ini kok nggak oh ya udah deh nggak apa, -apa pendahuluan string ya. Jadi dalam pemrograman ya, dalam pemrograman itu string ya, itu adalah kumpulan karakter gitu. Yang dia itu bisa sebagai konstanta literal yang nanti kita lihat ya konstanta literal itu apa. Sebenarnya kita udah coba sih konstanta literal cuman ya kita nggak tahu namanya. Aku juga baru tahu itu namanya ternyata konstanta literal. Atau juga si string itu sebagai variabel gitu kumpulan karakter yang disimpan sebagai variabel. Jadi intinya ya dia kumpulan karakter gitu. Misalnya karakternya ada A B C D sampai Z gitu. Nanti dikumpulin gitu membentuk suatu kata dan suatu informasi. Nah, inilah yang dinamakan dengan uh, string ya. Oke. Okay. Kita lanjut apa nih? Oke, okay, karakter ya. Nah, kita kan udah tahu ya kalau si char ya, si karakter itu kan dia menggunakan tanda kutip satu atau single quote biasanya di plus itu kayak gitu ya beda dengan si string ya si string ini dia menggunakan tanda kutip dua nih ya di sini tuh dia gunainnya itu double quotes gitu jadi nanti kelihatan bedanya karena kalau misalnya kita si stringnya pakai single quote pasti bakalan uh, error gitu nggak bisa dia karena disiplin disiplin itu khusus kalau untuk yang tanda kutip satu itu khusus untuk karakter kalau tanda kutip dua itu baru untuk string ya kumpulan karakter kalau string oke okay. ya yeah. Jadi ingat nih kalau string pakai apa ini teh tanda kutip dua ya. Kalau si e, karakter itu pakai single quote atau ya tanda kutip satu atau tanda petik lah ya. Banyak namanya sih. Nah ini ada contoh string ya kita udah coba kan string di si out ya. Nah ini namanya konstanta literal nih. Jadi kita nge ngebikin pak string gitu ya. Tapi ya cuman biasa aja gitu. Misalnya kayak kemarin kan kita di si out gitu ya. Pakai di di outputin ke konsol gitu kan ya. Nah, si yang pakai tanda kutip duanya ini dia sebenarnya disebutnya string nih. Dan ya ini salah satu string konstanta literal gitu ya. Alright, oke. Okay. Nih ada basic string. Nah, oke okay, ya. Sebenarnya si string itu dia termasuk ke dalam tipe data array gitu ya. Jadi string itu termasuk ke dalam array. Kalau array belum tentu termasuk string karena kan sesuai definisinya kalau string itu kumpulan karakter gitu ya. Jadi sebenarnya string itu adalah array yang isinya itu karakter-karakter gitu ya. <laughs> Sama aja lah ya. Oke, nih ini ada contohnya pembuatan string pakai array ya, array biasa kan nih, pakai char terus ditandain pakai kurung siku ya di sininya. Ya ini buat halo bisa kayak gini atau bisa juga langsung tanpa pakai apa namanya tuh kurung kurawal ya langsung gini bisa nih kalau string dia bisa gini. Tapi nanti kita lihat eh kenapa nah, kenapa kita harus pakai yang library aja gitu kenapa nggak pakai yang nggak pakai yang biasa gitu ya yang udah tercantum di apa di defaultnya gitu ya di plus nya jadi kita pakainya yang nanti yang ini nih yang library yang caranya itu ya kita tinggal include aja ya kalau array kan kemarin array gitu ya kalau string ya kita tulis aja string di sini dan sebenarnya ini nih si file string ini tuh sebenarnya kalau kalian penasaran gitu ya ini kita coba lihat nih sebenarnya itu tuh udah ada di Pas kalian install, eh, uh, apa namanya tuh? Compiler ya, MinGW itu. Nah, sebenarnya itu adanya di situ tuh. Jadi, kita ngambil file yang udah ada. Nah, di sini nih ya, ini kelihatan nggak? besarin dulu deh ya. Nah, uh, gede banget. Nah, dia udah ada di si file library ya. Kalau nggak salah, file lib ini deh. Bukan ya? Nah, ini kayaknya harus masuk. Nah, ya, tuh ada di sini nih, pasti mungkin ya. Oh, ada banyak file-file header di sini ya yang bisa kalian pakai nanti. Oke, okay. atau bukan di sini ya? Pokoknya ada lah ya di sekitar sini nih di folder uh, Minjw kalian itu ada yang nanti namanya itu untuk fungsi-fungsi string semua gitu ya. Oke, okay, kita langsung aja nih ke mana? Ke cobain si eh mana? Si vp dasar ya. Kita lanjut lagi si plus-plus dasar. Terus kita bikin folder baru namanya apa? String. Oke. Okay. Udah lumayan banyak nih ya 1 2 3 sampai 11 pertemuan nih. Ya, mantap, lanjut. Kita open with code lah ya. Pakai terminal yang terpisah atau yang di VS Code-nya aja ya? Hmm. terpisah aja lah ya kita pakai pakai Windows Terminal biar nggak usah bolak-balik karena kita bakalan banyak ngecek juga di konsolnya gitu Halo ini kita bagi dua dulu Windows Terminal masih loading nih Oke kita bikin file baru eh di situ masih loading ya Nah, ini aku udah bikin file baru sih di sini nih kasih nama apa ya filenya? Uh, kasih nama st uh, string satu gitu ya string atau ya? Eh nah di sini masih loading aja. sebentar. oke okay, udah ya. oke okay, udah nggak nih. string uh, string satu gitu ya. string satu titik cpp. oke okay, ini udah kebuka ya power cell kita kita clear dulu hai hmm. Oke okay. <S shake> salah 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 bentar-bentar nah oke okay, aman ya udah siap VS Code sudah Windows Terminal sudah tinggal bentarin volume kecil dulu deh kita sekarang bikin dulu si uh, stream streamnya ya, Ayo stream terus kita apa namanya tuh using namespace ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas string ya, string itu gimana cara bikinnya, cin. dot get. Oke, dah nih ya. Oke, sip. Udah kita sekarang kita lihat. Kalau misalnya ya, nih cara bikin string itu sebelum ada library kita bikinnya kayak gini nih. Kita pakai char ya, pakai tipe datanya kan karakter ya. Dia kan kumpulan karakter berarti kan iya pakai char. Misalnya namanya apa? kalimat gitu ya. Nah, kayak gini ya pakai kurung siku. Nah, kalau kemarin kan kita cobanya ya si array yang kita coba itu kita udah kasih tahu gitu ya udah dikasih tahu ukurannya untuk yang di dalam rainya mau berapa gitu misalnya kan kemarin itu bisa 6 gitu ya di sini kita taruh 6 kan atau taruh 4 atau berapa dan itu kan ukurannya tetap gitu ya fix gitu konstan ya 4 ya 4 nggak bisa kita tambahin atau bisa kali ya ya pokoknya ribet lah kalau mau ditambahin itu nanti ribet nah makanya sebenarnya si ray itu kita nggak dikasih tahu jumlahnya juga bisa gitu dia nanti udah otomatis tergantung kita masukinnya berapa tapi ini nggak disarankan karena kalau misalnya kayak array yang waktu itu ya ini kita komentarin dulu deh array yang integer itu yang misalnya apa bilangan gitu ya nah ini kalau misalnya kita nggak kasih tahu jumlahnya ini nanti dia malah makan memori gitu kan ya ada ada beberapa memori yang setelahnya itu kepake gitu jadi ini nggak disarankan gitu Makanya waktu itu kita cobanya ditentuin gitu misalnya mau 4 ini kan ya udah kita tulis 4 di sini. Nah, tapi sebenarnya nggak usah gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman enggak hmm, memorinya nanti nggak efisien gitu ya untuk penyimpanannya. Oke, okay, lanjut nih ke string. Jadi kita bisa bikin gini terus bisa kita kasih kayak gini gitu ya kan. Misalnya h atau jangan halo deh. Uh, hello gitu ya. He. Aduh, mager nih kita copy paste aja. Oke. Okay. Nah. Oke, okay. he. L uh, L O. Oh. Oke, okay, ini nggak usah pakai titik koma. Sip. Nah, ini kalau kita si out ya. Kalimat. Terus kita coba compile nih ke kanan ya. Gimana cara compile? G he G++ terus ini namanya apa? Stringnya? Oke, kita kasih nama apa ya? Namanya sama ya main terus biar nggak capek bolak-balik. Nanti kita kasih namanya main aja deh. Jadi kita pas manggilnya nggak usah gonta-ganti. Nah, tuh kan ya? Kalian lihat nih. Ketika kita pakai yang kayak gini nih ya, dia Ngebug. Di belakangnya ada karakter-karakter tambahan tuh ya. Ini kok? Eh, aku baru nyadar ini hello-nya malah pakai angka 0 dong. <gifat> Oke, okay, salah-salah. jeda lagi, jeda lagi. Entar uh, kita compile lagi, terus kita clear, dan kita panggil. Nah, ya, tuh. Ada tampilannya hello. Nah, tapi setelah hello ini karena kita apa namanya ya? Enggak kasih tahu ukurannya gitu ya. Jadi dia sebenarnya setelah O ini ya, setelah huruf O itu setelahnya ada lagi tuh beberapa beberapa memori ya yang dipakai untuk nyimpen sesuatu gitu. Nah ini yang isinya itu ini ya. Ada A sama apa ini karakter nggak jelas. Nah terus gimana dong ya gini? Kita kan pengennya ya hello ya udah hello aja nggak usah ada yang tambahan kayak gini. Kita coba deh ya. Kita coba misalnya ini kan 5 nih ya. Kita coba deh. Kita kasih tahu kalau ini ukurannya 5 gitu. Apakah ini akan memecahkan masalah kita? Waduh. Mari kita lihat. Oke, okay, kita panggil. Oke, okay, tuh ternyata kalau misalnya kita udah kasih tahu gini juga dia tetap aja gitu ya. Masih ada sisanya tuh. Ya, kayaknya memang ini dia entahlah si compiler-nya mungkin ya dia ngiranya ini tuh array gitu. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki ini, ini bisa gini nih. Kita bisa tulis kayak gini aja, kalimat terus nggak usah dikasih tahu ya. Terus kita kasih tanda kutip dua untuk ngasih tahu kalau ini string gitu yang isinya hello. Nah, kalau sekarang harusnya berhasil nih ya. Enggak tahu juga sih, coba. Nah, tuh ya, kalau sekarang baru dia tampil tuh. Hello katanya, tanpa ada tambahan tempat kayak tadi pas kita bikinnya pakai array waktu kemarin ya. Sekarang ini juga array gitu, cuman karena kita pakai tanda kutip 2, jadi si nya mungkin dia ngerti gitu ya. Oh, ini kalau ini string gitu. Jadi udahlah tampilinnya sesuai sama ininya gitu. Mungkin ya, entahlah tapi ini berhasil ya oke okay, nah ini kita bisa pakai ini nah cuman ada masalah baru lagi ketika nanti kita masuk ke apa namanya tuh masuk ke misalnya mau nambahin e, baru gitu mau mau ngeubah ini coba deh kita ubah deh misalnya ya si kalimat ini kita ubah jadi misalnya halo gitu ya apakah ini bisa nah tuh kan dia nggak bisa tuh ya ada ada errornya Nggak bisa ternyata. Nah, ini ada masalah nih. Terus gimana dong? Ya sebenarnya bisa sih, tapi kan harus kompleks gitu. Kita harus bikin looping, terus ngubah satu-satu nih h e l gitu-gitulah ribet gitu ya. Jadi udah ada deh satu library ya namanya itu library string. Nih kita langsung aja ke atas include ya, include uh, string. Nah. Oke. Okay. Nah, terus gimana caranya bikin string pakai library ini? Ya, gampang aja kalau ini mah kita keywordnya cuman harus tahu ya string gitu. String, nah lihat warna juga jadi berubah ya, warna warna kuning. Kita lihat misalnya namanya kalimat juga. Terus kita kasih hello juga deh. Nah, baru inilah kita jadi biar nggak ribet nanti harus ngitungin pas mau gitu, ngitung-ngitungin per Indeksnya gitu yang ngitungin ini ah dibetah pokoknya ya jadi kita pakainya string kalimat gitu eh pakainya library string dan kita bikin ini variabel kalimat dan kalau kita lihat nih ya harusnya sama aja nih nah tuh ya hello katanya oke sip ini string kalimat kita coba lihat dulu ini dan kelewat misalnya kita mau bikin lagi apa kalimat 2 gitu ya. Eh uh, hello world gitu. Terus misalnya kita mau kasih di setelahnya gitu di sini nih. Kalimat 2 terus kita kasih end Oke, okay, kita lihat eh ini titik komanya kelebihan. <laughs> Oke, okay, kita lihat nih. Oke, okay, nempel ya. Nempel karena memang kan nggak dikasih spasi. Kalau mau kasih spasi ya di sini kita kasih spasi gitu. Nah tuh ya, oke sekarang udah berhasil kita bikin string. Jadi itu ya, string itu sebenarnya array dan cara bikinnya ya kita bisa kayak gini ya dulu bikinnya kayak gini. Tapi karena udah ada library string, kenapa nggak kita pakai aja gitu ya? Karena kan basically-nya kan. Kalau udah disediain, kenapa nggak dipakai gitu ya? Kita capek-capek ngitungin ini, Ya udah aja pakai yang udah tersedia di sini. Oke, okay. itu tentang pendahuluan string. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu? Hmm. Oh iya, ini nih. Oke, okay. balik lagi, balik lagi. Hampir aja lupa. Ini bisa kita bikinnya kayak gini ya. Si cara bikin stringnya bisa kita bikin kayak gini, atau bisa juga misalnya kayak gini nih. Kayak kita pas mau manggil fungsi gitu, pakai kurung biasa gitu ya apa namanya stringnya ya uh, kalimat 3. Nah, kita bisa pakai kayak gini nih kayak fungsi gitu ya pakai kurung biasa nah baru kita kasih hello world oke okay. nah ini sama aja nih cuman ya ini kita kita pakainya yang ini aja deh ya biar gampang gitu diingatnya kalau kalau ini makanya Aku udah tahu ini kenapa bisa gini, tapi kalau aku jelasin sekarang, kayaknya bakalan membingungkan. Jadi, ya, pokoknya bisa gini, sama bisa gini deh. Ya, ada dua cara dan bebas, kalian mau pakai yang mana, sama aja lah. Kalau kita see out juga nih, ya, kalimat yang ketiga. Oke, okay. oke, okay, kita lihat di compile dulu ya. Jangan lupa, nah, jadi ada dua ya. Hello world yang tadi kita satuin sama Hello World yang ada tanda serunya ya, yang kita bikin pakai ini nih. Oke, okay, itu tentang pendahuluan string. Oke, okay, sip. Nah, oke, okay, itu tentang string ya. Gampang lah ya, kita lanjut dulu ke sekarang escape sequence nih. Apa nih sih escape sequence? Tadi ini kita hapus dulu deh. Nah. Oke, okay, kita lihat. Di escape sequence itu apa sih? Nah, escape sequence ini digunakan untuk merepresentasikan karakter spesial di konstanta uh, literal tadi ya. Atau di stringnya itu sendiri. Nah, uh, escape sequence di C++ itu ditandai dengan backslash ya. Atau garis miring kebalik tuh yang ada di uh, atas titik enter ya. Eh, atas keyboard enter. Oke, okay. nah ada beberapa yang kan kita udah pernah coba ya. Tuh yang ini nih escape sequence yang new line kita udah pernah coba terus masih ada banyak lagi nih kalian bisa cek aja di sini kita coba cek sih ada banyak banget sih di sini oke okay, nanti kita lihat ke situ lah ya nah di sini ada new line ada horizontal juga nah ada buat ngedouble quote sama ada nah kalau mau nulis backslash lagi kita pakai backslashnya dua berarti gitu ya terus juga bisa untuk unicode ini buat octal value uh, American apa gitu ya S ASCII itulah pokoknya ini nanti kita lihat. Nah, Unicode juga itu apa nih? Unicode itu adalah suatu standar teknis ya yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem lah ya, tulisan di dunia biar itu bisa ditampilkan ke layar kalian gitu ke ya ke komputer lah ya secara konsisten gitu karena ada Unicode-nya gitu ya. Ada kode yang uniknya gitu. Setiap simbol ya. Nah, misal contohnya ini ya. Simbol copyright gitu kan, ada kodenya itu 009 atau simbol uh, kutip dua bisa ini, ini oke, okay, masih banyak lagi, kita coba buka deh nanti. Oke, okay, kita close dulu. Nah, ini ya, American Standard Code for Information Interchange adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Nah, ini beda lagi ya, kalau tadi itu Unicode mah dia pakainya U ya ya di sininya makanya u nih ya kalau mau pakai unicode pakai u kalau si asc2 itu tadi itu pakainya ini ya octal value nanti kita lihat deh contohnya sebentar ini belum harus dibaca nah kode ini ya kode si asc2 ini panjang namanya ini yang bikin nama males banget mewakili teks dalam komputer peralatan telekomunikasi dan perangkat lainnya gitu ya nah ini kita lihat juga nanti kita coba Oke, okay, eh, eh kenapa ini tiba-tiba kebuka? Nah, contohnya ini ya, kita bikin uh, beberapa konstanta literal pakai escape sequence ya. Ini pakai tanda kutip di sini. Nah, di sini pakai ASCII 2 tadi ya. Sama pakai Unicode nih di sini. Terus pakai new line, pakai tab, pakai apa ini uh, sc 2 lagi ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Oke, okay, kita coba deh langsung nah ini udah ngeloading juga tuh banyak ya kalian bisa lihat di sini dan kalau berhubungan sama si Unicode entar mana Unicode kok nggak ada listnya ya eh uh, ini Latin script nah ini ya oke okay. ini untuk escape sequence juga tuh ada banyak ya kalian bisa lihat di sini oke okay, kita langsung aja coba buka lagi sidebar Uh, bikin file baru lah, ya. String dua titik cpp Oke, okay, kita include lagi ISO. Ayo, stream ya. Terus kita include string, ya. Kita pakai library string. Oke, okay, kita pakai namespace seperti biasa. Eh, oke. Okay. Terus kita ke main Oke, okay. kita coba apa nih ya? Kita coba bikin dulu string kalimat. Misalnya, hmm, apa ya bikin? Nah, misalnya kalau kita mau mau nampilin tanda kutip dua gitu ya, karena kan di C++ itu kan tanda buat tanda kutip duanya itu dipakai buat nandain kalau itu adalah string jadi kalau kita misalnya mau gini ya halo gitu ya halo apa kabar misalnya mau bikin dialog gitu ya dialog pakai tanda kutip dua itu kan nggak bisa tuh dia malah disangkanya gitu ya ini pembuka stringnya ini penutup stringnya gitu nah caranya gimana ya caranya ya tadi kita pakai escape sequence di depan eh, si yang mau kita escapein gitu, mau dikeluarin dari konstantanya gitu. Jadi pakai backslash di sini. Nah, kita juga pakai backslash di sini. Nah, nah jadi tanda kutip dua yang kita pakai backslash ini nanti di printnya ya tanda kutip dua aja gitu. Oke, ini terus apa lagi nih? Misalnya, halo apa kabar? eh tanya aku titik gitu. Nah terus misalnya mau kasih new line gitu ya bisa pakai ini nih backslash n biar nanti enter ke bawah. Eh salah. Oke, okay, ini jadi ke bawah. nggak apa, apa lah ya. Atau ini dikecilin. Ah, nanti kekecilan. Oke, okay, terus apa nih? Misalnya dijawab lagi gitu ya, pakai tanda kutip satu. Tanda kutip satu mah bisa ya, karena kan ini tanda kutip satunya uh, di dalam string gitu. Jadi disangkanya ya udah ini mah tanda kutip satu biasa tapi kalau pakai ini juga buat memastikan gitu ya bisa nih pakai backslash juga misalnya uh, oke okay, gitu fine fine aja bro <laughs> oke okay. nah kayak gini ya misalnya kita coba lihat deh kita coba lihat di konsol kalimat nah ini juga end line sama sih, sebenarnya. line di sini sama, end line di pakai ini sama aja lah. Oke, okay, kita coba lihat yang kedua ya sekarang. Nah, oke, okay, terus kita tinggal panggil aja karena namanya sama sih. Nah, tuh ya, nah ini ada spasi ya di sini karena nah tadi aku pakai spasi deh di sininya. Nah, oke, okay. biar nggak ada spasi, kita hilangin deh. Jadian lagi kita compile lagi. Nah, oke okay, itu ya. Jadi kita bisa nge-print gitu ya, nge-outputin tanda kutip dua tanpa tabrakan sama kutip dua yang digunain untuk nandain ini string gitu. Halo, apa kabar? <laughs> oke. Okay. Apalagi kita coba nih. Kita coba yang Unicode ya. Kita coba Unicode mana nih? Chrome. Nah. Nah, kalau Unicode berarti kita harus pakai keywordnya itu adalah U ya di sini nih. Kita pakai huruf U. Nah, list Unicode-nya ada di sini cuman ya. Misalnya kita mau coba yang tadi tuh yang eh, apa namanya tuh? Yang copyright tadi aduh di atas lagi jauh. Eh, mager udah Lihat aja di sini ya di Chrome. Nah, kalau kita cari misalnya yang enggak ada di keyboard gitu. Nah, misalnya copyright ini ya kan kodenya ini ya nih. Kita coba copy aja. Eh salah pencet. Oke, terus kita taruh di mana ya? Kita bikin ini aja deh di bawahnya ya. Nah, kita pakainya konstanta literal nih sini. Pakai string yang tanpa dimasukin ke variabel dulu gitu. Uh, misalnya ini adalah contoh Unicode Terus kita kasih new line gitu ya, terus kita kasih tadi T apa ini ya si backslashnya, terus huruf u, terus dikasih nomor lah kok jadi ini salah ngekopi kayaknya tadi e, ini ya, oke okay, kita copy, terus kita paste aja mana paste, nah nah ini karena entah kayaknya memang gara-gara compiler e, udah agak kuno gitu ya, sebentar ya. Kita lihat nih. Pasti ini enggak tampil dengan benar nih. Tuh ya. Harusnya ini yang tampilnya itu kan tadi itu copyright ya, logo logo eh bukan logo, simbol C itu ya, simbol copyright yang C. Nah, tapi di sini dia nggak tampil. Entah mungkin gara-gara ininya harus di-setting jadi pakai UTF yang berapa gitu pokoknya ribet. Jadi ya udah lah ya ini mah buat pengetahuan aja kalau Unicode bisa pakai ini tapi sebenarnya bisa sih kalau yang ada di keyboard nih ya misalnya Unicode untuk huruf apa huruf ini gitu ya at sign ini nah kalau ini bisa karena ya mungkin karena terdaftar di keyboardnya jadi ini bisa tapi kalau pakai yang copyright like yang tadi entahlah nggak bisa nih di konsolnya atau mungkin bisa di cara yang lain aku udah set sih kayaknya tapi ribet untuk sekarang mah ya udahlah nggak apa-apa kita coba yang ada di keyboard dulu nih pakai Unicode nya nah oh ini juga ngebug lagi kenapa ini ngebug juga 0040 0, 0. oh kita lupa u nya oke okay. nah ya nah kalau ini bisa nih karena ada di keyboard sama mungkin memang udah terdaftar di kompilernya jadi dia bisa nge-translate-in. kalau yang tadi kayaknya dia nggak tahu tuh nggak bisa nge-translate-in jadi ya tampilnya malah karakter yang nggak jelas tadi oke okay, ini Unicode terus misalnya kita mau coba si yang tadi itu ya American Standard Code apalah itu ya yang I duanya lupa tuh kan uh, ASCII nah kalau si ini mah dia pakainya itu ini kita kasih yang lain dulu deh eh padahal ditaruh aja di situ ya Hah. oke misalnya coba yang mana nih kita lihat nih ya nah jadi kalau kalian lihat ada angka desimal desimal gitu ya itu kalian bisa translatein ke karakter gitu ke karakter ini ya karakter ASC22 ini misalnya kita coba apa nih eh uh, yang aneh gitu semuanya udah pernah lihat sih udah ini nih eh an underscore aja ya underscore kan kalian lihat tuh kalau underscore itu ada nilai dek sama ada nilai ini nilai desimal ya sama ada nilai oktalnya ada nilai heksadesimalnya kita pakai yang okta ini ya karena kan tadi di contoh ininya juga tuh oh kalau pakai hexal harus pakai x di depannya nih x baru Uh, nomor heksadesimalnya berapa Kalau untuk yang oktal mah langsung aja bisa sih Jadi kita pakai yang oktal aja ya Mana nih tadi T mana sih Underscore nah ini ya 137 kita copy uh, Underscore gitu ya uh, Tadi T apa kodenya ini ya Nah Oke okay. Kalau ini tadi apa ya ini itu add ya add sign oke okay, kita lihat kering ya <laughs> oke okay, ini adalah contoh unicode nih add sign ya muncul terus ini pakai ASC2 underscore muncul juga tuh underscore ya walaupun kita disini tulisnya pakai kode oktalnya gitu ya Oke, okay, sip. Itu tentang escape sequence. Jadi kalau kalian lihat ada backslash di sini, kalian udah tahu kalau ini tuh oh ini escape sequence gitu ya. Jadi bisa kita keluar dari si stringnya buat naruh karakter-karakter yang spesial gitu ya. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Eh, kok ini ada dua sih. Kita balik. Nah, nah baru sekarang kita masuk ke operasi string gitu ya. Salah satunya ada concatenation sama ada komparasi gitu ya. Oke, langsung aja lah ya. Untuk concatenation itu adalah bentuk operasi ya, yang dia itu menggabungkan karakter uh, string dari ujung awal sama eh ujung akhir sama ujung awal dari suatu string gitu. Jadi bisa digabungin gitu, di concat namanya ya. Nah di C plus plus operasi concat ini ditandainnya sama nih kayak operasi penjumlahan. Jadi jangan kebalik nih ya. Itu sama pakai tanda plus. Jadi nanti cara liatnya. Ya lihat aja kalau misalnya yang ditambahin itu nomor ya berarti itu penjumlahan Kalau yang ditambahinnya string ya berarti itu concat gitu Oke okay. Terus juga ada komparasi ya kita bisa pakai perbandingan biasa lah ya ini mah uh, Yang dulu kan udah pernah kita bahas tuh operasi-operasi perbandingan Oke okay. eh, ini terpendang lagi <laughs> Oke okay, kita lanjut ke string yang ketiga eh apa sih namanya teh include ya ayo stream terus kita pakai string juga ya terus pakai namespace biar nggak usah ditulis std std berulang kali ya berulang-ulang kali terus kita in dot juga sip 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 kita katasin Oke okay, kita coba kasih komentar dulu deh operasi string, oke, okay. misalnya kita bikin kalimat dulu deh apa ya, eh lupa eh, nama ininya apa kalimat satu aja deh, terus kita kasih nama, sekarang sedang main, eh B Oke, okay, terus kita bikin yang kedua misalnya di halaman sekolah, <laughs> random aja lah. Oke, okay, kita tinggal si out nih. Kalau mau dijumlahin, oke. Okay, sebelum kita masuk ke penjumlahan ya, sebenarnya kita bisa mengakses indeks dari string itu tersendiri gitu. Jadi kayak array kita bisa mengakses uh, elemen karakter-karakternya gitu. Misalnya kita mengakses apa ya R gitu ya huruf R nih di sini nah kita bisa tinggal lihat aja nih dia urutan keberapa nih 0 1 0 1 2 3 4 ya berarti indeks keempat nah oke okay, kita tinggal kasih komentar dulu deh seret set set waduh oke okay. kita kasih komentar dulu di sini apa nih mengakses indeks ya string enggak kelihatan pakai tanda seru nah misalnya kita mau mengakses tadi tr ya berarti ya udah tinggal kita si out aja si out kalimat satu terus pakai kurung siku ya pakai kurung siku 4 Nah kalau kita lihat nih ya Oke kalau kita lihat Eh, salah. Ini yang ketiga, ya. Nah, kita compile yang ketiga. Nah, tuh, ya, keluar tuh huruf R. Jadi, kita bisa mengakses uh, per elemennya gitu, pakai indeksnya. Oke, kita coba keluarin deh. Uh, ini yang nol gitu, ya. Satu, dua, tiga. Kita mengakses empat elemen awal gitu, ya. Oke, okay, mari kita lihat. Nah, seka udah udah. Atau kita akses yang ini aja deh, yang main ya. Jadi ini keberapa nih? Ini itu kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ternyata. 16 berarti sini ke 17 18 19 tapi kok di sini jumlahnya 21 ya? Hmm. Nah ya tuh udah min Jadi kita bisa mengakses tuh si indeks dari stringnya Nah setelah kita mengakses indeks string ini kita copy lah Nah oke okay. Kita juga bisa uh, Apa namanya ya Mengubah gitu ya Mengubah nilai jadi, di assign gitu, di assignment pakai assignment operator kan ya? Nih, misalnya eh, yang kalimat satu gitu ya, yang tadinya, "Oh iya, kita keluarin dulu deh ya, ininya si kalimat-kalimatnya." Jadi yang kalimat satu kita keluarin, kalimat satu gitu ya, terus yang kalimat kedua juga. Oke, okay, terus ini kita kasih ekstra yang lain deh. sini juga deh. Nah, oke, okay, misalnya si kalimat satu kita mau ubah dia yang tadinya sekarang sedang main. Jadi, kemarin sedang main gitu. Kemarin ya, kemarin sedang main. Oke, okay, kemarin sedang main. Jadi, kita bisa pakai ini nih, sama dengan jadi di assign gitu, dimasukin. Kalau kita lihat nih ya. Sekarang berubah nih. Nah, kopi aja deh ini ya, nih yang ini nih. Nah. Nah, oke. Okay. Mari kita lihat. Eh, ini yang ketiga kan, ya. Nah, kalau kita lihat nih yang awalnya sekarang sedang main, terus pas kita ubah nih di sini jadi kemarin sedang main, ya. Jadi kita bisa ubah nih. Pakai si operator assignment ini ya. Atau bisa juga sih, kita ubah juga indeksnya gitu ya. Misalnya, kita mau ngubah indeks yang mana ya? Eh, uh, misalnya apa ya? Kayaknya, misalnya nih, kita ubah di bawahnya deh. Di bawahnya, kita ubah yang kalimat dua deh ya, yang kalimat dua yang indeks ke... Hmm, ini nih di ini ya yang E nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti ya Nih kita ubah jadi yang tadinya E kita ubah nih ingat kalau karakter itu kan dia pakainya tanda kutip satu nih eh uh, Apa namanya tuh iya benar kan tanda kutip satu single quote Misalnya kita ubah jadi A gitu ya Terus kita see out lagi yang di bawah deh see outnya ya Oke, okay, kita ubah ini sama ini jadi dua. Sip. Kalau kita lihat sekarang dia juga jadi berubah nih. Nah, yang sekarang tadi sekolah karena indeks yang ke berapa tadi? 12 ya diubah jadi huruf A. Jadi sekolah. <laughs> Oke. Okay. Terus apalagi nih? Kita udah mengubah nilai ya pakai assignment ya. Kita copy lagi deh ini semuanya. Boom. Boom, oke. Okay. Sekarang kita tadi ya kita coba concatenation ya, menyambung ya, menyambung string atau concatenation, concatenation, oke. Okay. Nah misalnya kita mau nyatuin nih si kalimat satu sama kalimat dua kita satuin langsung di ini aja deh ya di si apa namanya tuh si outnya nah, kita satuin di sini jadi kalimat dua eh kalimat satu dulu ditambah kalimat dua gitu oke ini kalau kita lihat sekarang dia nyambung nih tapi karena nggak ada spasi ya pasti ini bakalan nyambung gitu coba kita lihat nah tuh ya kemarin sedang main di di disatuin di sini ya. Kalau mau tambah spasi bisa juga di sini langsung gini nih. Langsung ditambah lagi pakai string yang spasi gitu. Jadi bisa kayak gini. Dan ini karena ini jangan bingung kalau sama yang satu ditambah satu ini ya. Kalau ini mah kan pakai penjumlahan aritmetik ya, kalau ini mah kalau ini mah concat. Jadi nyambungin dua string yang berbeda gitu. Oke, kita clear. Nah, ya, dah sekarang tuh jadi ada spasi di sini tuh. Ini kurang end line ya. E, kita kasih end line dulu deh. Nah. Oke, okay, tentang menyambung string ini bisa kalian sambung di mana aja sih sebenarnya? Bisa mau ditaruh ke string yang baru gitu bisa atau mau dimasukin ke apa parameter fungsi juga bisa gitu. Ya, tapi kita kasih yang ini aja deh satu lagi contohnya misalnya bikin kalimat baru gitu kalimat 1 ditambah kalau tadi mah di halaman sekolah sekarang di halaman rumah nah, nah terus ngasih outnya gini aja deh kalimat baru kalimat baru nah namanya string 3 kan ya. Nah ini ya. Kemarin sedang main di halaman sekolah. Oh ini masih sekolah tadi. Diubah ya karena di atas nih kita masih diubah jadi A. Jadi sekarang dia masih ngubah ya. Jadi masih A. Terus ini juga. Ini nggak kelihatan sih gini bisa nggak. Nah. Iya kepotong itu. Halaman rumah. Nah. Kalimat baru kemarin sedang main di. Oh ini nggak ada spasinya ya lupa. Bentar-bentar. Kita kasih spasi sini. Nah. Kita compile sekali lagi. Nah, itu ya. Sekarang main di halaman rumah. Kalimat barunya. <laughs> Oke. Okay. Itu cara menyambung uh, string ya. Ini kita kecilin lagi deh. Set, 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 set. Uh, Kurang kecil. Nah. Oke, okay, kita coba yang selanjutnya itu kita... Apa namanya tuh perbandingan? Ya, perbandingan string, perbandingan string, atau komparasi sama aja lah ya. Nah, misalnya kita mau ngebandingin kalimat yang dimasukin sama user gitu, kita bikin baru deh, string e, kata kunci gitu ya, atau kunjau deh biar singkat misalnya eh, Bandung gitu. Ya, terus kita taruh string juga untuk menerima inputnya. Nah, kita si out dulu deh. Kali nah, ini kita kasih online juga deh. Nah. Kita menerima masukan kata gitu ya. C in masukin ke input jadi kita bisa masukin kalimat nih Eh bisa masukin kata Oke okay, terus kita coba lihat Apa nih Udah kita lihatnya pakai if aja ya Pakai if Misalnya kalau input Sama dengan itu tadi ya Kunjau gitu ya Atau sebenarnya bisa aja sih langsung di sini gitu ya Ditulis Bandungnya di sini juga bisa langsung Tapi ya pakai variabel aja lah Biar Dinamis Nah misalnya kalau Um, benar gitu ya Tebakan Anda benar gitu ya Oke okay. Kalau else apa ya Kalau else Tebakan Anda salah Nah misalnya kayak gini nih ya Kita coba lihat nih Jadi kita bisa ngebandingin uh, Antara string yang satu dengan yang lainnya Oke okay. Nih, nah masukkan kata ya hmm, eh, Jakarta. Oh, tebakan anda salah katanya. Nah, jadi bisa ngecek nih. Kita coba lagi misalnya yang Bandung nih. Sekarang harusnya bener nih. Kalau kita masukin Bandung doang, kalau hurufnya kecil gimana nih huruf B-nya kecil. Nah ternyata tebakan anda salah. Jadi dia harus apa namanya? Ya? spesifik gitu huruf huruf jadi sebenarnya sih ini tuh ngeceknya per ini per indeksnya jadi yang B dicek dulu sama yang B ini sama enggak kalau enggak sama ya udah terus yang A dicek sama yang A yang N dicek sama N gitu jadi per per indeks diceknya jadi kita harus spesifik nih masukinnya Bandung nah tebakan anda benar ya Oke okay, itu tentang si perbandingan string kita coba bikin deh ya kita bikin program tebak-tebakan deh String yang ketiga nih, titik eh tadi udah ya, ketiga keempat sekarang hmm, kita copy paste aja deh. Ini, nah, terus kita hapus, nah, oke. Okay ini jadi nerima inputnya gitu ya input terus dia nerima juga oh kita taruh juga untuk kunjaunya deh sekalian nah ini juga kita bisa langsung gini nih ngedeklarasiinnya langsung sebaris gitu jadi kita bikin dulu yang input baru yang kunjau ini sama aja sih kayak gini sama aja lah tapi ya pakai ini biar singkat terus apa nanyain ya nanyain untuk tebak kata oke okay. Terus kita masukin ke C in uh, input ya terus ntar <tellan> terus kita ngecek pakai apa nih biar bisa berulang gitu jadi pas salah dia tebak lagi gitu pas salah tebak lagi pas salah tebak lagi sampai berapa kali percobaan baru selesai berarti pakai apa nih looping deh ya kita pakai looping yang for aja deh terjadi sama dengan nol terus i nya kurang dari berapa nih kita maunya 10 kali aja dia ya. jadi 10 kali percobaan kalau udah itu ya udah Nah terus kita ngecek ya ngecek jika atau ini di dalam ya biarin sama aja jika si input ini sebanding gitu ya sama kunjaunya. Oh ya, kita belum ngedeklarasiin belum menginisialisasiin kunjaunya ya. Di bawahnya deh. Misalnya apa ya? Tebak-tebakan apa nih? Eh nama kota deh ya. Tebak nama kota gitu ya. Nah. Oke. Okay. Misalnya ini kalau kalau benar nih ya, kalau benar ya kita tinggal keluarin aja. Gini, tebakan Anda benar. Nah, terus pas dia benar mungkin minta nanyain lagi gitu ya, nanyain lagi mau mulai lagi atau udahan gitu ya, atau udahan aja lah. Jadi pas udah benar ya udah udahan programnya selesai gitu. Nah yang lainnya kalau misalnya nggak benar berarti kita keluarin Tebakan Anda Tebalan Tebakan Tebakan Anda salah Ini mah banyak tanda serunya Oke terus kita kasih pertanyaan ya Eh enggak ya enggak enggak Jadi kalau dia salah ya udah salah gitu Coba lagi gitu jadi dia nanti nanyain lagi. Terus gimana dongnya ininya di sini? Hmm. Oke, okay, kayaknya di sini deh di jadi ini kita copy aja buat ditaro di mana? <gifat> di tar loading nih. Dikin di else if ya, jadi di else if nanti kita taruh ini. Taruh oh iya buat ngitung ininya ya, buat dia mau menyerah atau mau lanjut gitu. ya pakai karakter aja deh uh, ya kondisi jadi kalau si kondisinya itu sebanding sama huruf y gitu ya jadi pasti si usernya menyerah ya udah kita keluar aja lah terus kita kasih kita kasih ini ya kita kasih uh, terima kasih telah bermain nah Oke. Okay. Jadi nanti pas dia entar kita lupa cara bikin. Oke, <tara>, kita coba lihat dulu deh. Kita coba lihat dulu ya. Ini ini enggak benar sih, tapi ya kita coba aja lihat dulu. Oke, okay, nah, kita panggil tebak nama kota. Uh, harusnya yang nge itu pas di Oh harusnya kita ngecek dulu ini ya, ngecek dulu kondisinya ya, kondisinya dicek dulu, baru nanti ah oh, ya ya bener 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 ini ini salah nih, bukan jadi tuh <laughs> salah salah nih. Oke ini salah harusnya itu si yang dicek kondisi itu yang ini. Nah kita ngecek kalau ini dan ini tebakan salah ini bukan di sini, tapi di sini kita si outnya. tebak nama kota eh bener ya bener-bener Oke terus kita kasih cekin lagi di sini ke input ya Nah baru di atasnya ya di atasnya yang kita ngecek untuk kalau si inputnya itu sebanding sama kunjau kita break sama, kasih tahu tebakannya benar gitu. Eh, lupa sih, outnya. ay eh. udah agak error nih. Ini nggak usah oke. Okay. Nah, oke, okay, kita lihat dulu. Jadi, dia kan masuk nih ke sini terus ngecek kalau dia tadi nginputin di awal salah. Berarti, dia kan... Oh, di sini harusnya pakai else nih. Nah, terus ini kita masukin ke dalam deh ya. Tut 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 tut. Oke. Nah, uh, terus kita kasih tab aja deh. Nah. Oke. Ini juga kasih spasi deh, biar nggak bingung. Nah. Oke. Jadi kalau misalnya di awal udah bener ya, udah dia masuk ke sini, terus keluar dari loopingnya gitu ya. Ya, udah, terima kasih telah bermainnya di atas aja deh. Eh di luar aja, nah, di sini, di akhir. Nah, jadi pas si Bentar, ini gimana ini? Oh, ini harusnya di luar ya. Ini harusnya di di bawah ya. Eh, uh, eh, dulu, tahan dulu bingung nih. Hmm. Jadi kan kita ngecek nih yang ngecek kalau misalnya kita masuk ke eh, jadi sisi outnya kan yang di looping itu kan tebak nama kotanya kan ya yang di harusnya ininya nih nah kalau mau ngeluping ini, berarti ininya ya udah sekali aja nggak usah pakai else ya karena kan kita mau ngelupingnya ini aja nah gini kan ya jadi kemarin ngecek dulu gitu ya di awal kalau misalnya ini enggak ya udah kita tinggal si out aja di sini tebakan. Nah. nah, ah jadi pas dia ngasih out ini, terus dia lanjut lagi nih tebak nama kota, minta input lagi sampai seterusnya. Ketika dia udah sampai, oh ini harusnya pakai while ya, kenapa pakai for loop? Eh harusnya pakai while kita. Ini lupa lupa lupa. Nah, nah. Oke, okay. nah sinusnya true ya. Terus kita juga mau Nyimpen integer i ya, sama dengan 0. Jadi nanti di akhir si i-nya ditambah nih, i++ plus plus. terus ketika ya ketika si i-nya itu lebih besar dari 10 ya, jadi 10 kali percobaan dia masih nggak nemu-nemu jawaban yang benar kita kasih tahu kalau menyerah gitu yes atau no gini kali ya terus kita kasih ke uh, kondisi ya nah oke okay. nah kalau kita cek sekarang lagi kalau kondisinya sama dengan karakter Y baru kita break ya break kalau bukan Y ya kita ubah si I nya di reset jadi nol gitu jadi balik lagi loopingnya gitu coba ya harusnya ini benar sih tapi algoritmanya nggak nggak perfect ya eh, biarin lah yang penting jalan ya <laughs> oke okay, kita coba di compile harusnya sekarang uh, berhasil nih ya tebak nama kota uh, ya. tadi apa kun jauhnya Jakarta ya uh, Bandung oh tebakan anda salah oke okay. uh, Semarang tebakan anda salah gitu salah 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 sampai nanti ke sepuluh nih lah kok nggak muncul <tik> Tari, tarik tadi nih kok belum di compile ya uh, kira 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 aduh kita malah di looping terus terusan ini nggak muncul karena si i, -I kan di plus plus ya tapi i nya harusnya pas i nya lebih dari 10 ya itu dia langsung eh uh, apa namanya tuh masuk ke sini gitu tapi tadi kok nggak masuk masuk kita coba deh sekali lagi ya Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tuh masih masih jalan apa yang salah ini Kita <laughs> coba si out si I Oke okay, bentar ini kalau mau keluar kita harus CTRL shift C Oke okay. Loopingnya jadi nggak beres-beres Nih Oh tuh nambah tuh Oh, pas masuk ke 10, dia nggak keluar. Si <laughs> outnya ternyata lupa, guys. Maaf, maaf. Tadi tuh udah jalan, cuman si outnya ternyata uh, lupa ditaruh. Emang dodol. Ini disini nggak bisa deh. Ini nah, kalau sini mah make. Nah, oke, okay. kalau kita lihat sekarang harusnya berhasil. Tadi tuh, nih ya. Tadi tuh berhasil sebenarnya. Cuman lupa si outnya. Oke, okay, yuk kita lihat nih berhasil, misalnya Bandung, eh, Jakarta, Gak bisa nih ya kak, karena tadi kan harusnya, eh itu si i-nya masih dikeluarin lagi, <laughs> lah Oke, okay. nih sampai dia nanyain menyerah nih. Nah menyerah, iya atau tidak? Hmm tidak, jadi kalau kita selain huruf y gitu ya, dia bakalan lanjut lagi tuh, sampai nanti masuk ke Nah menyerah lagi kalau Y ya udah Y. Nah, terima kasih telah bermain gitu. Kalau kita coba compile lagi deh. Terus kita panggil. Kalau kita langsung gitu ya Bandung. Eh kok salah? Oh ya Jakarta ya. Nah terima kasih anda benar. Terima kasih telah bermain. Ya udah beres. Oke ini udah kita bikin cara perbandingan ya. Jadi kita bisa bikin kayak gini nih ngebandingin antara string yang satu dengan yang lainnya. Oke kita balik lagi. Oke, itu tentang operasi string. Sekarang kita masuk ke membahas si library ini ya. Tadi kan kita udah pakai ya library. Terus ada fungsi apa aja sih di dalamnya? Nah, kita bisa lihat di sini Oke, kali ini mah sama ya. Tadi library string kita cara bikinnya gini ya. Terus nah, ini ada buat kita mengakses substring gitu. Kita bisa mengakses isi string gitu di tengah-tengahnya gitu. Menggunakan fungsi substr ya. Jadi stringnya disingkat e, STR. Caranya ya, kita nama stringnya apa, terus pakai titik ya. Nanti kita cobalah, terus juga kita bisa buat nyari posisi, bisa juga buat substitusi nih. Terus juga ada beberapa fungsi lainnya. So, ya, yeah, let's go, kita coba nih uh, string yang kelima ya. Hmm, kita copy paste aja deh. Oke, okay. eh, dari tadi nge-freeze. Oh enggak deng Tadi kirain nge-freeze Eh kaget Oke okay. Nah ini kita hapus Nah Misalnya kita mau coba dulu yang Kita kasih judul dulu deh uh, Library string Misalnya kita punya string uh, Kalimat satu Kemarin Waktu hari Jumat kan ya Oke, okay. terus kita bikin yang kalimat kedua gitu uh, Apa Bulan uh, Apa ya, jangan bulan deh uh, Iya mungkin gitu, singkat aja deh ini yang keduanya mah Nah, oke, okay, misalnya kita coba dulu yang tadi itu, ya. Yang oh, oh, <gifat> ngebug nih. Kita coba dulu yang si substring gitu, ya. Substring, nah, kalau si substring itu kita bisa kayak gini nih. Kita bikin di string baru deh, string namanya eh, bagian gitu eh, jangan bagian deh cuitan apa ya di tengah-tengah gitu jadi ngambil di tengah-tengah itu dari kalimat satu titik substr ya nih substr nah kita mau mulainya dari indeks keberapa misalnya kita mau ngambil kata yang eh, Jumat gitu ya berarti kan kita hitung nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Oke okay, 17 nih Jadi kita taruh 17 Terus karena kita mau ngambilnya sekata gitu ya Jumat Jadi kita hitung juga nih ini ada berapa karakter yang ngebentuk kata Jumat ini Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 uh, huruf nah kalau kita si out si tengah ini uh, string kelima ya oke okay, kita panggil nah tuh jadi kita bisa ngambil dari tengah-tengahnya gitu ngambil dari bagian si substringnya itu kalau tadi kepake indeks mah kan harus satu-satu ya nah kalau pakai fungsi yang substring mah kita bisa ngambil langsung beberapa kalimat atau beberapa kata sekaligus gitu Oke. Okay. Kita coba lagi. Ini kita belum tampilin ya yang ininya. Entar kita tampilin tuh deh si out yang kalimat 1 ya. Oke. Okay. Sama kalimat 2-nya tadi belum ditampilin ternyata. Oke. Okay. Nah. Atau bisa juga langsung di pas out ini di pas out ya. Kita Uh, apa ngambil kalimat satunya yang mana lagi nih atau yang kalimat 2 deh bosan nah misalnya kalau ini mau ngambil mungkin gitu ya mungkin berarti kan 0 1 2 3 4 ya 4 mungkin tuh berapa 1 2 3 4 5 6 7 7 nah jadi ini mulai indeksnya ke berapa sama panjangnya mau berapa yang mau diambil gitu kalau kita lihat sekarang ya sudah ada dua. Nah, kemarin itu ada Jumat kan ya? Ya mungkin Jumat mungkin. Oke, okay. <laughs> oke. Okay. Ini cara ngeakses substring ya. Kita lanjut lagi. Kita juga bisa gini nih. Mana tadi teh? Bisa juga yang untuk cari posisi atau cari indeksnya gitu ya. Cari indeks dari substring gitu. Oke. Okay. Misalnya nih ya. Misalnya kita mau nyari find ya. Kita misalnya mau nyari kata di kalimat satu ini kita mau nyari kata hari gitu ya. Kata hari ini indeksnya ke berapa ada enggak gitu di dalam. Kita coba cari. See out kalimat satu ya. Titik find ya kita cari terus apa yang mau dicari eh, hari terus tadi itu menerima apa lagi oh mulai dari indeks ke berapa kita nyarinya hmm, dari ke nol deh gitu oke kalau kita lihat nih apa yang akan terjadi ya 12 ya oh iya ini lupa dikasih endline line Oke, kita jadian lagi. Nah Jumat mungkin 12 Oke okay. jadi si kata hari ini ada di indeks ke-12 Coba kita hitung ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya Benar tuh Jadi dia mulainya dari yang awalnya yang H Yang ke-12 Ya yeah. Nah ini kita bisa gabungin nih Jadi kita mau nyari substring Kan kalau tadi pakai angka ya Capek gitu kita harus ngitungin gitu ya 0, 1, 2, 3, 4 Gimana kalau stringnya panjang gitu kan Susah tuh Jadi kita bisa pakai fungsi find sama fungsi substr disatuin nih Misalnya kita mau cari yang tadi nih ya Yang string tengah-tengah ini nih Kan kalau ini pakai angka ya 17 Nah gimana kalau Kita taruh di sini Gini lagi nih atau biar gak bingung gini deh kita bikin juga di sini yang baru gitu ya Integer, eh, uh, indeks apa tadi tuh? Indeks Jumat ya, indeks Jumat <guluh> atau jangan indeks Jumat. udah Jumat aja deh, Jumat gitu. Eh, uh, kita kasih di sininya: kalimat satu, titik find Jumat dari nol nah nanti nyari dia di dari kalimat satu tuh ada nggak hari Jumat oke okay, ada nih nah nanti dia membalikin uh, indeksnya jadi kita bisa taruh di sini Jumat oke okay. kalau kita lihat harusnya ini sama aja nih ya waduh apa nih oh ini malah di redeclare ya. harusnya jangan dideklarasi lagi nih kita hapus stringnya nah compile sip uh, kok nggak tampil belum kita tampilin dong kita tampilin dulu nih si out uh, apa tadi namanya teh tengah ya sini kita kasih end line dulu baru di bawahnya juga deh nah Oke, okay. nah tuh ya sama. Yang ini kita ngitung sendiri ya indeksnya. Kalau yang ini dia udah dicari pakai fungsi cari ini ya find. Oke, okay, itu fungsi find, sip. Terus apa nih? Nah kita juga bisa nge-substitusiin string gitu ya, sama kayak tadi gitu kayak concatenation. Cuman ini kita pakainya string. Uh, fungsi gitu ya Fungsi di library stringnya. nya uh, uh, Copy paste aja deh Substitusi string Misalnya Kita substitusi ya Yang satu oke okay, sebentar mana tadi tuh yang satu itu substitusi dari Jumat mungkin jadi Kamis gitu ya jadi gimana caranya itu kalimat satu titik eh ini mah nggak diganti ya jadinya jadi nambahin kalau misalnya pakai insert gitu ya kan ada dua nih ada yang append kalau append itu dia dari ujung nih oke kita coba yang append dulu deh atau sebenarnya ini ditaruhnya di sini aja deh nah apa di akhirnya kita tambahin bukan tahu bukan ih gitu nah terus coba kita lihat ya kita lihat ini kita copy paste lagi ke bawah Nah, oke, okay. compile. Nah, ya, ada tuh tambahan tuh. Jadi, di kalimat satunya, karena tadi di append ya, ditambahin, di akhir, uh, spasi, sama, bukan i katanya tuh. Ya, ada di sini tuh, bukan ih. Atau yang ya, mungkin ini menjadi kepanjangan, di sini aja deh. Nah, oke. Okay. Nah, kemarin itu ada jumat kan ya? ya mungkin bukan ih gitu. Oke, nih udah nge-append bisa juga untuk pakai yang insert ya. Kalau yang insert dia itu bisa di tengah-tengah gitu. Jadi kita bisa dari indeks ke berapa gitu masukinnya gitu kan sesuai namanya insert gitu ya. Di insert misalnya kalimat 2 nih ya, kalimat 2 kita insert lagi pakai apa ya? Uh, di mana ya? Di, eh, ini posisinya dulu, atau oh, indeksnya dulu ya? Oke, okay. kita taruh di mana ya? Satu, dua, tiga gitu ya. Di setelah iya, mungkin i atau setelah mungkin aja deh. Jadi nol satu. Oke, kita pakai fungsi cari deh. Kita cari ini bisa, ini bisa langsung double nih ya. Kayak gini nih, kalimat satu titik fine find eh, n ya. in ya. mungkin atau find spasi gini doang bisa enggak ya? Harusnya bisa sih, tapi nanti malah yang i iya ya. malah yang i iya ya. Jadi bikin mulainya dari 0 1 2 3 4 gitu. Mulai dari 4 nyarinya. Oke. Nah, terus kita juga bisa langsung masukin eh gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya. Oke, okay. mudah-mudahan benar nih. Oke, okay, berhasil. Kita coba lihat. Nah, oh ini lupa nggak ada ininya Eh salah kok malah ke kalimat satu sih. <laughs> Dia malah masuk ke kemarin. Spasi. Eh, di <laughs> sini harusnya kalimat dua ya. Kalimat dua, ini juga kalimat dua. Nah, terus ini sekali aja di bawah deh. Nah. Oke. Okay. Coba. Nah, komentar di Jumat kan ya. Ya mungkin eh oh ini jadi ada dua ya spasinya. Oh, jadi kegeser tuh spasi yang setelah itunya Jadi nih ya udah deh. Segini aja. Eh bukan ih gitu. Jadi nyambung ini. Oke, okay, ini tentang si substitusi string selanjutnya ada lagi nih yang fungsi lainnya yaitu untuk nge-swap gitu ya nge-swap antara string satu dengan string yang lainnya gitu atau bisa juga buat nge-replace gitu ya nah ini nih kita coba yang replace deh sama yang swap juga sekalian sebenarnya masih banyak lagi sih fungsinya kalian bisa lihat aja tuh di referensinya uh, swap dan replace yang mana yang mau kita swap? Jadi yang kalimat satu kita swap sama kalimat dua gitu. Titik swap uh, kalimat dua. Nah, oke okay, kita see out lagi ini. Eh, eh kebanyakan. Nah, kita swap ya. Kalau di swap nih, jadi kebalik nih lihat nih. Eh kurang endline Bentar bentar Kita kasih endline dulu ya Oke okay. Nah Ya yang tadi kalimat satu itu isinya kemarin itu hari Jumat kan ya Nah dia dibalik gitu ya Ditukar ditukar jadi Sama yang kedua Yang kedua ditukar sama yang ke satu Jadi yang ke satu jadi Ya mungkin eh bukan Ih gitu yang keduanya jadi kemarin itu hari Jumat, kan? Ya, Nuh, jadi di swap bisa gini, ya. Swab mah easy lah, ya. Nih, cuman nge-swab doang kerjanya. Selanjutnya, itu ada yang apa tadi? Tadi Replace ya. Kita replace kalimat satu, kita replace yang indeksnya dulu, ya. Indeksnya, kalau nggak salah, mah. oh ya, indeksnya kita mau ngeganti nih yang kan ini udah di swap ya berarti kan kalau kita ini masukin kalimat satu berarti kan kalimat satunya jadi yang ini kan ya nah misalnya kita mau ngehapus ini nih yang sampai eh ya sampai spasi sini deh jadi kita mau ngehapus ini berarti itu indeks 0, panjangnya ya oke okay, length tuh ya panjangnya no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 diganti jadi string kosong gitu. Jadi mau kita hapus. Atau mau diganti jadi kalimat lain juga bisa sih. Nah, kalau kita lihat nih ya. Nih. Tuh ya. Sekarang yang tadinya ada ininya sekarang jadi hilang ya. Jadi tinggal bukan ih. Oke, okay, itu tentang replace dan swap. Sebenarnya di sini masih ada banyak lagi sih fungsi-fungsinya. Kalian bisa lihat aja ada banyak banget yang bisa di pakai di eh C++ kalian. Nah, sekarang yang terakhir nih ada kalau kalian lihat ya ini. Kalau kalian lihat misalnya program yang tadi tuh yang tebak kata itu kita oke, okay, kita bikin baru deh string yang keenam titik cpp ayo kita include lagi ayo stream uh, string hawis eh <laughs> oke okay. terus kita taruh main terus oke okay. Nah kalau kita lihat nih ya. Misalnya kita punya variabel input kan kayak tadi. Terus kita minta si usernya masukkan kata gitu ya. Masukkan kata. Nah kalau kita pakai Cin ya. Kalau kita pakai Cin Terus kita keluarin lagi inputnya. Uh, Oke. Okay. Nah lihat nih ya. Uh, sebentar, hey ini kenapa terminal tidak mau berjalan? Oh, kita clear dulu terus kita ganti ini jadi yang keenam. Nah kita masukin kata kan ya di sini kan dia udah jelas banget kata. Kalau misalnya kita masukin kayak tadi gitu ya, halo dunia. Nah ketika di enter yang masuk cuman sampai satu kalimat aja gitu eh satu kata aja jadi kata yang berikutnya nggak dimasukin jadi ya memang si c-in ini dia cuman ngedeteksi sampai spasi gitu jadi kalau ada spasi ya udah gitu nggak di nggak dimasukin ke variabelnya kalau kita ada tiga kalimat juga nih misalnya ya kita coba lagi nih tes gitu ya halo semuanya tuh yang masuk cuman yang di depannya doang gitu jadi nah terus gimana dong nah Caranya itu ternyata di si, apa namanya, standard library-nya udah ada fungsi yang untuk ngambil baris gitu ya. Ngambil baris, get line. Oke, okay. nah get line itu kita bisa ngambil input kalimat dari user menggunakan fungsi get line. Nah, kayak tadi gitu ya. Dan parameternya itu nerima inputnya dari mana gitu ya. Sama dimasukin ke string variable yang mana gitu. Kita coba aja langsung. Dan ini bisa dari chain, bisa dari external file ya. Nanti kita juga bisa coba itu. Nanti, tapi. Oke. Okay. Kita coba sekarang ganti nih si C-in-nya pakai get line ya. get line. Nah, terus ngambil dari mana ya? Dari chain gitu, dari konsol input. Masukin kemana? Masukin ke input. <laughs> Oke. Okay. Nah, jadi dia ngambil dari chain, dimasukin ke input gitu. Oke kita coba lihat Sekarang harusnya dia bisa nyimpen Kalimat ya Harus semuanya Kembali lagi Nah tuh ya jadi dia bisa nyimpen Baris gitu Baris kalimat Nah ini jadinya kalimat ya Jadi bisa gini nih bisa keren ya bisa kita udah bisa input output kalimat nih jadi nanti di akhir kita bisa bikin program uh, data apa gitu jadi kita bisa masukin data bisa nge save data bisa apa namanya ngubah data nge-delete data ngubah nanti kita bikin itu ya oke okay, kita bikin sekarang kita coba ngecek ada jumlah berapa kata yang dimasukin sama si user gitu ya ngeceknya gimana nih hmm berarti ngeceknya sebentar berarti ngeceknya itu if oh enggak ya pakai looping dulu berarti pakai looping ah wait aku lupa banyak guys sebentar for integer i sama dengan 0 gitu ya i kurang dari nah ini kurang dari apa nih eh uh, oh kurang dari input ya input ini ada leng nggak? Oh ada guys, ada fungsi leng, <laughs> ada fungsi panjang ternyata. Jadi kita bisa tahu panjang dari karakternya ya. Ya, tuh. sip lah. Terus kita juga kita increment. Nah, kita mau ngecek berapa kata yang user kita masukin gitu. Berarti ngeceknya ngecek apanya nih? Ngecek spasinya berarti ya? Ngecek spasi yang diketikin sama si usernya berarti oke okay, if ya if input uh, ini ya input i gitu ya input yang indeks ke i-nya itu sama dengan spasi gitu ya gini nih kita oke okay, kita taruh ini deh count gitu ya counter uh, count aja deh atau word count deh jadi penghitung katanya gitu Nah, di sini kita word count plus plus. Oke. Okay. Ya udah gini doang berarti ya fungsinya. <laughs> Oke, okay, kita coba lihat nih. Si out kalimatnya itu input. Oke. Okay. Terus kita si out juga jumlah kata nya itu word count ya alright kita lihat nih sekarang harusnya bener ya harusnya ya mungkin entah kalau salah sih kayaknya kita lihat contekan dulu deh nanti oke okay. eh kenapa jadi sih oh oh ngebug <t Baba> oke okay, sebentar ini harusnya nah oke okay. Nah masukkan kalimat e, uh, Halo semuanya Semuanya kita akan menghitung berapa kata yang dimasukin Oke okay, kalimatnya ini ya Halo semuanya kita akan menghitung berapa kata yang dimasukin Jumlah katanya ada 8 Coba kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5 Ini satu kata ya 5, 6, 7, 8 9 ya kurang satu ternyata karena oh karena yang ini kita ngitungnya kan dari sini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah yang akhirnya ini dia nggak dihitung nih yang ini nggak dihitung karena memang udah sampai situ ya udah ini mah gampang ya kita tinggal kasih aja nilainya awalnya satu gitu nah oke okay. Tapi aku baru inget kayaknya yang dari video YouTube bukan gini udah bikinnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini jadi ada bervariasi gitu. Nanti kita lihat gara yang di YouTube bukan gini dah algoritmanya. Coba hitungin kata yang aku masukin dong. Nah tujuh ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke sip. Itu cara bikin program penghitung kata itu ini tuh beda tahun nih ya kita coba lihat di yang ini gerak di yang waktu itu mah beda ada bukan gini tar ya kalau yang itu mah pakai while loop kalau nggak salah mah iya kalau salah mah pakai while loop ini gerak ya Tuh pakai while loop ya, while true. Oh, iya ini mah jadi Ah, iya 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 iya. Tapi ya sama aja lah ya, hasilnya mah udah sama aja nanti juga. Ya, yeah, oke. Okay. Jadi Oke, okay, nih. Selesai kita sudah apa ini tegat lain ya? Nah, jadi itu cara kita mengambil suatu baris gitu ya, inputan baris dari user atau dari konsol ya ini. Oke kita balik lagi, kayaknya udah nih ya. Oh ya jangan lupa kuisnya ya. Eh Kuisnya udah desain belum? tadi kita balik dulu deh. Nah, oke ini ada quotes untuk kali ini. Nothing will work unless you do oleh Maya Angelo seorang poet dan memories ya. Oke terima kasih. Habis ya parah banget. Oke. Okay. Kuisnya udah belum, guys? Coba aku cek deh. Ini oh ini pertemuan 9. Ini siapa yang baru masuk? Oh, serakam si ganti ini. Eh, oke okay, oke. Okay. Entar, Kuisnya mana ya? V lupa kuisnya eh di grup gitu. Oh di sini ya. Atau masih ada ya? Udah kita stop stop share screen dulu deh. Nanti kita share screen lagi. Eh bukan disconnect. Eh salah. Si Revi kemana ini? Oh, ternyata wakil kita nggak ada di sini. Pantesan tadi nyaut nyaut nggak ada. Hmm. Oke, okay, sebentar ya, guys. Ini kuisnya. Sedang, nah, ini kuisnya. Kita copy, eh, oke, okay. nah, ini. Oke okay, kita taruh di grup dan juga di Discord diskusi deh. Oke. Okay. Si Sava sama si Revi nggak ada ternyata. Tadi mah ada sih ya, keluar kayaknya. Oh iya sama yang itu yang guys yang project sebelumnya nih ya yang ke data chart itu masih banyak yang belum apa submit kalau nggak salah tuh biar cepat di recap ya segera di submit sama yang sebelum sebelumnya juga yang missing missing tuh submit aja lah nggak apa-apa biar nanti ada di GitHub juga gitu kan si rekapan project kalian minta ini teh samiring nah Oke, ada yang mau ditanyain dulu? ada. Nah, ini kok oh, ada bentar. Sip. Benar nih gak ada yang mau ditanyain? Jadi kita closing deh, bentar. Rekamannya oke satu setengah jam ya. Terus ini kenapa ngebug lagi di Discordnya? Nah, oke, okay. oke. Okay, jadi, itu tadi kita udah ngebahas tentang uh, tipe data string yang kita bisa bikinnya gimana, terus uh, ngoperasiinnya gimana, terus juga kita ngebahas tentang escape sequence ya. Sebentar, terus juga ngebahas tentang library di si stringnya itu. Sama yang terakhir kita coba Ngebahas tentang gimana caranya Ngambil input baris gitu Sebaris kalimat Dan Ya ya kayaknya simpulannya cuma itu ya. Oke okay. Nah nanti ya Next itu kita Masuk ke Apa? Tipe data kompleks ya Jadi kita ngebahas tentang Struct Terus ngebahas tentang uh, Unions Yang ngebahas tentang Enum Sama Ya sama operasi lanjutan ya Operasi-operasi yang kayak ternary. terus ada operasi koma, juga ada operasi Apalagi tuh? eh uh, bitwise ya, sama yang terakhir tuh setelah bitwise, casting ya, jadi ngubah tipe data satu ke yang lain. Oke, itu untuk selanjutnya. Eh, uh, berani ada yang mau ditanyain lagi? Kita cuman sisa tiga orang di sini, pada kemana? Tadi masa ada banyakan? Wait, ini Jatuh ternyata oke, okay. jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa hadir, dan untuk kuisnya juga yang sekarang, jangan lupa dikerjakan sama yang sebelum-sebelumnya juga. Itu, oh yes, kuis yang sebelumnya juga itu masih banyak yang belum tuh. Nanti di-recapnya, bising kosong-kosong, jangan -kosong. ya, dikerjakan aja ya. Oke sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, uh, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya pada pertemuan yang kali ini. Uh, saya Andika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Yo.